Wanu te bisa dileleba mengaruhan produktivitas pelak cabe di Kabupaten Cianjur. Sanajan hargana ngajaul ti mimiti hambalan patani, tapi karereana cabe teh baluruk. Kukituna hasil panen ngurangan tepi ka 50%. Belu karena harga cabe di pasar kiwali ngahontal 80.000 sakilo. Cuaca ekstrem diantarana hujan anu ngacrek ngabalukarkeun pelak cabe patani goreng tumuwuhna. Katambah penerjang hama ngabalukarkeun pelak cabe rusak tepi karea anu baluruk. Kawasan ukarandapan ku patani cabe di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Sanajan komoditi cabe utamana cengek berem hargana ngajawa ti patani keneh, tapi hasil panen anu beki ngurangan ngalantarankeun pihakna nandangan rugi. Sajeroning kitu balukar pasokan anu kurang, harga jual cengek berem di pasar beki apung-apungan. Sempurna. Seperti yang kita lihat ini, ya kena hujan terus-terusan, ya kena angin. Nah, pada akhirnya seperti ini. Daunnya rontok, terus layu juga, karena mungkin akarnya terganggu ya. Terus di samping itu yang sangat ditakutkan oleh para petani cabai itu, antraknos atau patek, nah, seperti ini. Naik satu hari sebelum tahun baru sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ini apa aja yang naik? Hampir semua. Untuk cabai sendiri? Cabai kalau dari cabai hampir naik semuanya. Gimana harganya? Naik. Sedangkan yang di rumah banyakkan yang pernah pedes. Biasanya beli berapa? Biasanya beli berapa kalau lagi normal? Kiwari harga ti patani naik dina angka 35 tepi ka 40.000 sakilo. Ari di pasar utamana di sajumlahing pasar tradisional di Kabupaten Cianjur cengek berem teh hargana masih dina angka 80.000 saban kilona. Padahal harga normal ilaharna 35 tepi ka 40.000 sakilo. Heri Setiawan, Bandung TV.